Ini gada 1, 2, 3, 4. Jadi ini muter semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kabar Muter-Muter. Kali ini saya akan review RC Truck Trailer Miniatur 8x8 Mercedes-Benz Arox 3363. Ini sangat keren sekali ini, guys. Oke, jadi seperti apa spek-speknya? Simak videonya sampai selesai. Ini untuk gardan. Nah, sebenarnya juga muter ini, guys. Nah, ini untuk gardan juga muter. Nah, jadi ini, guys. Ini sing siji muter, tapi sing siji ora gelem muter. Pakai kabeh, muter kabeh. Iso. Ini sangat detail sekali, seperti aslinya. Ini cuma 4 gardan ya, ini gardan 1, 2, 3, 4. Jadi ini muter semua ini. Dan untuk yang bisa belok-belok, ini rodanya ada 4. Ini yang depan dan belakang ini bisa belok-belok. Itu apa ya? Klakson. Nah, ini suara klakson, guys. Tuh, ada suara klaksonnya juga. Nah, ini kalau mundur ya. Jadi kalau mundur tuh ada suaranya nit gitu. Nah, ini untuk kabinnya bisa dijungkitkan ini, guys. Nah, ini untuk kabin juga bisa dijungkitkan. Juga ada running tag-nya di sini, guys. Ada running tag-nya di belakang. Nah, sekarang kita coba memasang apa kontainernya di belakang. Jadi kita coba pasang. Ini untuk masang baknya itu digerek mundur. Jadi tinggal mundur. Nah, jadi kalau suara apa sudah ada suaranya klik, itu berarti sudah nyantol. Nah, ini jalan ini, guys. Sekarang sudah jalan. Allah. Motor trailer angel. Ini untuk lampunya ini sebenarnya nyala ini, guys. Tapi kabelnya belum dicabut. Ya, jadi ini untuk pemasangan kabel lampu belakang.
jadi persis seperti aslinya ini guys. Ini untuk kabel-kabel yang bak ini ya, yang trailernya ini ya, gendengane. Nah ini ada kabelnya, ini tinggal colokan. Nah jadi seperti ini guys, ini persis seperti aslinya ini. Jadi ini kabel lampu-lampu buat bak ini ya, ini jambung ke sini. Nah ini terus seperti aslinya. Nah, ini kabel-kabelnya untuk kabel lampu belakang. Kita cek nyala apa enggak? Ya. Apa siap? Nih. Nah ini untuk sen, sen juga nyala. Nah ini sen. Nah, ini untuk mundur. Ini mohon maaf karena lokasinya itu kurang luas, jadi untuk test drive tidak bisa manuver. Ora iso menggok-menggok, soale gone terlalu sempit ini guys. Jadi untuk test drive-nya cuma bisa mundur, maju mundur, maju mundur seperti ini. Nah, sekarang kita coba matikan mesin. Untuk matikan mesin suaranya seperti apa ini guys? Yes, seperti truk asli. Jadi suara mesin itu ya, kalau pas mesin mau dimatikan ada suara ces gitu. Sangat detail sekali ini guys. Dan untuk baknya ini ya, ini juga bisa dibuka. Ini untuk baknya. Nah ini untuk bak bisa dibuka. Ini semua juga bisa dibuka ini guys. Semuanya bisa dibuka. Nah ini bisa dibuka semua. Nah, itu juga bisa dibuka. Pokoknya bisa dibuka semua. Jadi untuk harganya ini guys ya, ini untuk harganya ini setara dengan motor NMAX baru.